bersama dengan saya lagi, Cikgu Ju. Hari ini Cikgu nak sambung bab 1, iaitu keseimbangan redox. Okey, Cikgu akan continue untuk subtopik muka surat 24 dalam teks. Okey, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektron piawai. Okey. Perkara pertama yang kita kena tahu adalah tentang siri keupayaan elektron piawai. Okey, yang inilah yang ada di sebelah kanan slide ini, siri keupayaan elektron piawai. So kita tengok macam mana siri ni dibina. Okey. Poin pertama dia kata nilai keupayaan elektron piawai disusun daripada paling negatif kepada yang paling positif. Sebab tu kita tengok nilai ni yang atas ni yang paling negatif lah. Kemudian dia akan susun menjadi kepada yang paling positif. Okay. Alright. And then poin yang kedua. Semua persamaan setengah ditulis sebagai tindak balas penurunan. Apa itu tindak balas penurunan? Kita dah baca dah. Kalau tindak balas penurunan maksudnya dia menerima elektron. Okay, sebab itu kita tengok persamaan ni semua dia tulis sebagai tindak balas penurunan. Ion kalsium menerima elektron. Ion aluminium menerima elektron. Nah, memang macam tu cara dia ditulis dalam siri keupayaan elektron piawai. Okey. Seterusnya, ion atau molekul di sebelah kiri persamaan merupakan ejen pengoksidaan. Maksudnya sebelah kiri ni, yang ni. Yang ni semua ni adalah ejen pengoksidaan yang sebelah kiri. Okey. Yang sebelah kiri adalah ejen pengoksidaan. Manakala atom, ion atau molekul di sebelah kanan, yang semua sebelah kanan lah, merupakan ejen penurunan. Okay, so sebelah kiri ejen pengoksidaan, sebelah kanan ejen penurunan. Okay, boleh? Alright. Lepas tu, okay, inilah. Semakin bertambah nilai negatif ion, semakin kuat sebagai ejen penurunan. Haa, tu dia cakap tu. Okey, semakin bertambah nilai negatif ion, semakin kuat sebagai ejen penurunan. Maksudnya semakin bertambah nilai negatif. Contohlah, antara negatif 3.04 dengan negatif 2.87. So, siapa yang, yang mana satu nilai negatif yang tinggi? Confirmlah yang negatif 3.04. So, dialah ejen penurunan yang paling kuat. Okay. So, semakin tinggi nilai inode dia, negatif inode dia, semakin kuatlah dia sebagai ejen penurunan. Sebab apa? Sebab dia lebih cenderung untuk membebaskan elektron. Okay? Boleh? So, hipotesis yang kita boleh dapat kat situ, semakin tinggi kedudukan dalam SKEP, semakin bertambah kekuatan sebagai ejen penurunan. Okay, maksudnya bagi nilai yang negatif ni, semakin tinggi kedudukan dalam SKEP, semakin tinggi kedudukan dia, semakin kuat dia. Semakin kuat ciri dia sebagai ejen penurunan, iaitu membebaskan elektron. Okey, boleh. Okey, manakala untuk nilai yang positif, okey, untuk nilai yang positif, semakin bertambah nilai ion, semakin kuat sebagai ejen pengoksidaan. Okey, maksudnya semakin bertambah ion bila bergerak ke bawah. Cikgu tutup kamera, cikgu tak nampak. Okey, semakin bergerak ke bawah ni, semakin menurun ni, semakin rendah kedudukan dalam SKEP, nilai dia semakin bertambah, betul? So, bila nilai dia semakin bertambah, semakin kuatlah dia sebagai ejen pengoksidaan. Sebab apa? Sebab dia semakin cenderung untuk menerima elektron. Okey, so hipotesis kita dapat kat situ, semakin rendah kedudukan dalam SKEP, semakin bertambah kekuatan dalam ejen pengoksidaan. Okey, maksudnya ada dua lah.
Okey, ada dua. Bila dia menaiki SKEP tu, semakin meningkat dalam SKEP, nilai negatif dia semakin bertambah. Jadi dia semakin kuat sebagai ejen penurunan. Okey, tapi bila kita bergerak ke bawah, nilai SKEP positif tu, nilai positif pun semakin bertambah tu. So, bila nilai positif semakin kuat, maksudnya dia semakin kuat sebagai ejen pengkongsi darah. Okey? Boleh? Kalau tak okey, repeat balik video cikgu ni lah. Okey, awak kena faham kat sini dulu. Baru kita boleh teruskan ke slide yang seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok cara-cara untuk menentukan yang mana satukah ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, tadi cikgu dah bagi secara umum. Sekarang ni kita cuba tengok soalan. Okey, so kita dah tahu tadi bahawa kalau ejen penurunan cenderung untuk menderma elektron lah. Kenapa? Sebab dia dioksidakan, mengalami pengoksidaan. Dan tadi cikgu dah sebut juga, semakin bertambah nilai ionik, semakin kuat sebagai ejen penurunan. Okey. So kalau dia bagi soalan, dia bagi K+, ion kalium dengan ion plumber. Okey. Bagi K+ dengan ion plumber P+. So kita tengok nilai itulah, nilai EA dia ni. Okey, kalau kita tengok untuk ion kalium negatif 2.92. Kalau ion plumber negatif 0.13. So kita dah cakap tadi dah, kalau nilai negatif yang lebih tinggi, maksudnya dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Okey. Ini cuma kita kena tahu ejen penurunan tu yang belah mana, yang belah kiri ke yang belah kanan. Tadi cikgu cakap kan? Okey. So bila kita nak tengok ejen penurunan ni yang sebelah kanan. So kita akan tengok belah sini lah. So bila kita nak explain nanti, kita mesti kena guna untuk, kita mesti kena sebut kalium, kena ikut sebut belah kanan. So kalau kita tengok dekat sini, negatif 92 dengan negatif 0.13, yang mana satu yang lebih tinggi nilai negatif dia? Cuma satu, yang kalium lah kan. So nilai kalium yang lebih tinggi, nilai ionik dia lebih tinggi, maksudnya kalium adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Okey. So, inilah explanation dia. Nilai ionik kalium lebih negatif berbanding nilai ionik plumber. Okey. Maka kalium merupakan ejen penurunan yang lebih kuat daripada plumber. Okey. Boleh? Okey, cikgu test lagi satu. Sebab untuk menentukan ejen penurunan ni, dia ada dua cara tau. Mana cikgu dah bagi kat sini, quick tips ni. Dia ada dua cara untuk tengok ejen penurunan tu. Sama ada kita tengok daripada nilai negatif dia, ataupun kita tengok daripada nilai positif dia. So kalau ejen penurunan, awak kena ingat yang inilah. Kalau negatif, nilai dia mesti lebih tinggi. Kalau positif, nilai dia lebih rendah. Okay, contoh cikgu bagi kat sini. Iodin dengan klorin. Iodin 0.54. Kalau klorin positif 1.36. Cikgu dah cakap dah tadi ni dekat sini ni. Kalau ejen penurunan yang kuat, nilai positif dia mesti lebih rendah. So mana satu nilai positif lebih rendah? 0.54. So nilai ionik ion iodida. Kenapa ion iodida? Sebab bila ejen penurunan, kita memang kena ambil belah sini tau. Kita memang kena ambil belah kanan. Sebab tu explanation cikgu guna ion iodida. Nilai ionik ion iodida kurang positif berbanding nilai ionik ion klorida. Maka ion iodida merupakan ejen penurunan yang lebih kuat daripada ion klorida. Okey? Boleh? So, kita sambung untuk ejen pengoksidaan. Maksudnya kita nak tentukan ejen pengoksidaan yang kuat. Okey, so tadi cikgu dah sebut dah tadi. Okey, cikgu dah sebut dah tadi. Ejen pengoksidaan cenderung untuk menerima elektron dan akan dikeluarkan. And then semakin bertambah nilai positif ionik, semakin kuat sebagai ejen pengoksidaan. Ini cikgu dah sebut dah tadi. So, kita tengok contoh soalan lah. Okey, contoh dia bagi dekat sini, iodin positif 54 untuk klorin positif 1.36.
Okay, so kita dah ingat juga tadi bila dia menuruni SKEP, nilai positif inut dia semakin bertambah, so sepatutnya dia semakin kuat sebagai ejen pengoksidaan. Okay, cuma mana satu ejen pengoksidaan kita tadi tu? Belah kiri ke belah kanan? Kita dah cakap dah tadi, ejen pengoksidaan adalah yang belah kiri. So bila belah kiri kita pilih inilah. Explanation kita tadi mesti kena base one belah kiri. Okay, so kalau kita tengok nilai ni, yang mana satu kan nilai positif inut dia yang lebih tinggi. So kalau kita tengok 1.36 lah, mesti 1.36 adalah lebih tinggi nilai inut dia. So klorin adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okay, so nilai inut klorin lebih positif berbanding dengan nilai inut iodin, maka klorin adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat daripada iodin. Okey, cikgu bagi tips ke atas ni lah. Bila positif, kita tengok bila positif, dia mesti nilai positif yang lebih besar, dia akan jadi ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okey, contoh lagi satu, kalau dia bagi negatif, dia bagi untuk ion magnesium negatif 2.38, ion zinc dia bagi negatif 0.76. Quick tips kat sini cikgu dah bagi tahu, kalau ejen pengoksidaan yang kuat, nilai negatif dia mesti rendah. So yang mana satu nilai inut negatif yang lebih rendah? Yang inilah, negatif 0.76, betul tak? So ion zinc lah adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Nilai inut ion zinc kurang negatif berbanding nilai inut ion magnesium, maka ion zinc merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat daripada ion magnesium. Okey, so kita dah tengok contoh tu ejen penurunan. Ejen penurunan kita kena tengok belah kanan, untuk ejen pengoksidaan kita tengok belah kiri. Okey, boleh? Okey, so cikgu teruskan. Okey, next macam mana kita nak buat kalau soalan tu bagi nilai inut yang berbeza, ada negatif, ada positif. Okey, so contohlah soalan ni cikgu bagi, antara argentum dan magnesium, yang manakah antara berikut merupakan ejen penurunan atau ejen pengoksidaan? Gunakan nilai inut. Okey, so kita tengok. Kita tengok dulu untuk ion argentum dulu lah. Untuk ejen pengoksidaan, sebelah ejen pengoksidaan mesti sebelah kiri. Okey, nilai inut lebih positif. Lebih positif. So ion argentum di sebelah kiri ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Sebab kita dah belajar dah tadi, bila ejen pengoksidaan, kita mesti sebut tentang belah kiri, ion argentum. Sebab tu explanation cikgu, cikgu guna ion argentum. Okay, so bila ion argentum adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat, so ion argentum lebih mudah menerima elektron dan mengalami penurunan. Okey? Alright. Sebaliknya, atom argentum di sebelah kanan sukar melepaskan elektron. Kenapa argentum sukar melepaskan elektron? Sebab bukan argentum yang melepaskan elektron. Siapa yang melepaskan elektron? Magnesium yang melepaskan elektron. Kenapa cikgu kata magnesium? Okay, sebab dekat sini. Okey, bila kita nak menentukan ejen penurunan, kita nak menentukan ejen penurunan, kita tengok belah kiri. Belah kanan. Okey, so belah kanan antara negatif 2.38 dengan positif 0.80. Ejen penurunan, kita dah cakap tadi, ejen penurunan mesti nilai inut dia lebih negatif. So ini dah dapat. Okey, so atom magnesium di sebelah kanan ialah ejen penurunan yang lebih kuat. Atom magnesium lebih mudah melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Sebaliknya, ion magnesium di sebelah kiri sukar menerima elektron. Kenapa ion magnesium sukar menerima elektron? Sebab bukan ion magnesium yang menerima elektron, bukan. Tapi siapa yang kita dah cakap tadi? Yes, siapa? Ya, ion argentum ni tadi kita cakap dia mudah menerima elektron. Okey?
So dekat sini cikgu rasa awak kena baca sikit, awak kena dengar balik a few time, awak kena tengok balik. So awak akan okey. Sebab dia dah mula bagi nilai induk yang berbeza kan. Okey. Okey, seterusnya untuk menentukan sama ada satu tindak balas itu ada tindak balas redox ataupun tidak, cikgu gunakan contoh dalam buku teks. Okey, buku teks muka surat 25 lah. Okey, so dekat sini tu dah bagi contoh, dia bagi tindak balas antara CU, tindak balas antara CU, okey, kuprum dengan AgNO3. Okey, AgNO3. Okey, ini adalah bahan kita, AgNO3. Okey, selepas tindak balas, jangan klik kat bawah lah eh. Selepas tindak balas, jadi kita akan dapat CU. Doakanlah cikgu dapat beli iPad. Tak ada senang cikgu nak menulis. Ini nak ada iPad. Okay, so kita tengok eh. Kita akan dapat CU NO3 NO3 bracket 2. Okay, plus EG. Okay, macam mana cikgu tahu ni? Tak ada cikgu dapat buat sama ni. Okay, sebenarnya sebelum ni cikgu punya kaedah single kacau kapur. Ini adalah tindak balas penyesaran. Okey, penyesaran di mana yang single ni dia nak sesahkan, dia nak sesah, dia nak singkir, dia nak take over tempat EG tu. Okey, so kalau tu cikgu guna kaedah single kacau kapur. So single kat sini adalah si kuprum ni. So kuprum ni nak ganti tempat AG ni. Dia nak break kan, dia nak bagi AG dengan nitrate ni break, clash. Dia nak rampas NO3 ni daripada AG. So sebenarnya dia ada syarat dia untuk membolehkan single ni nak ganti tempat yang kapur tu. Salah satu syarat dia adalah yang single mesti lebih elektropositif. Okey, so kalau kita pernah hafal sedikit elektrokimia tu, memang kita tahulah kuprum ni lebih elektropositif berbanding AG. Sebab itulah at the end of the reaction kita boleh dapat CU NO3 bracket 2 sebab CU dah ganti tempat AG. Okey, so AG akan jadi single, dia akan jadi single mother, single father. Okey, dia dah break. Tapi tu kan dah lama, so cikgu tak boleh nak ajar kaedah tu. Cikgu kena ajar syllabus baru awak itu dengan menggunakan kaedah E. Okay, so sebelum cikgu nak ajar tu, cikgu nak tunjuk kat sini dulu. Dekat AG ni, okay, dekat AG dalam AG NO3 ni kita ada ion AG apa? AG pecah je apa? Positif satu, okay, kita ada ion AG plus dengan ion nitrat. Kat sini penting untuk menentukan agen positif untuk menentukan tindak balas redox itu berlaku ataupun tak. Awak kena tahu zarah yang terlibat dalam tindak balas ni. So dalam tindak balas ini zarah yang terlibat adalah kuprum dengan agen. Okey, boleh? Alright, so tu kena tahu dulu. Okey, and then susun nilai inut daripada yang paling negatif kepada yang paling positif. Nilai inut ni dah ada dah, tetap. Cuma kita kena tulis je. So cikgu tulis kat sini daripada nilai, sebabkan dia tak ada nilai yang negatif kan. Dia tak ada nilai yang negatif, so kita startlah daripada yang nilai kecil kepada nilai yang besar. Okey, kita susun dulu. Okey, lepas kita susun, okay, kita dah tahu dah yang belah kiri adalah ejen pengoksidaan, manakala yang belah kanan adalah ejen penuh tunai. Cuma bila nak menentukan tindak balas redox ni, kita kena identify ejen pengoksidaan ni tadi, mana satu bahan kita yang kita kata ejen pengoksidaan ni tadi. So kita ada CU, kita ada CU dengan Ag plus. So Ag plus ni lah bahan kita ni. Ini adalah Ag plus, lepas tu kita ada CU. So ini adalah bahan kita. So sekarang ni untuk menentukan redox ataupun tak, kita kena tentukan betul ke Ag plus ni jadi ejen pengoksidaan, betul ke tidak.
Betul ke CEO ni jadi ejen penurunan? Betul ke tidak? Itu yang kita kena tengok. Okay? So, tadi dekat quick tips tadi, cikgu dah cakap kalau ejen pengoksidaan, nilai inok dia mesti lebih net positif. Okay? Untuk menjadi ejen pengoksidaan, nilai inok dia mesti lebih positif. So, kita kata AG plus adalah ejen pengoksidaan. So, adakah inok AG plus adalah lebih elektropositif? 0.80. So, lebih tinggi lah kan? So, terbuktilah nilai inon ion argentum lebih positif daripada inon ion kumpulan 2. Jadi, ion argentum ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding ion kumpulan 2. Oleh itu, ion argentum cenderung menerima elektron dan membentuk atom argentum. Ion argentum mengalami tindak balas penuh bunga. Okay, so betul, kita confirm, kita yakin ion argentum kita adalah ejen pengoksidaan. Kenapa? Sebab nilai inok dia lebih positif. Okey, selesai untuk ejen pengoksidaan, kita check pula ejen penurunan. Okey, quick tips tadi, kalau nak jadi ejen penurunan, inok dia mesti kurang positif. So, betul ke kuprum ni, nilai inok dia kurang positif? Betul. Sebab itulah, nilai inok kuprum kurang positif daripada nilai inok argentum. So, kuprum ialah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding Ag. Oleh itu, kuprum cenderung untuk menderma elektron membentuk ion kuprum 2. Kuprum mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey? Boleh? So, bila ada tindak balas pengoksidaan, ada tindak balas penurunan, maka tindak balas ini adalah tindak balas redox. Okey. Maksudnya soalan tu dia bagi kita bahan, kita kena check. Kita kena check sama ada betul ke bahan tu boleh jadi ejen pengoksidaan, betul ke bahan tu boleh jadi ejen penurunan. Kalau betul, confirm, so dia adalah tindak balas redox. Okey. Boleh. Tengok contoh yang terakhir. Okey, contoh yang ni kita ada tindak balas antara CU okey dengan Mg NO3. Mg tak cantik lah cikgu. Hala raya. Nak tahu dari tip orang ni. Mg NO3 bracket. Okay, so kalau ikut konsep single kacau rapor tu sebenarnya kita dah berhubung dah. Tindak balas ni redox ataupun tak, sebab kuprum sebenarnya kurang elektropositif. So tindak balas tak mungkin berlaku, tapi kita kena tengok dari segi inok. So dalam ni kita bahan kita, kita cerai-ceraikan dulu. Mg NO3 bracket tu kita ada Mg2 plus dengan NO3 NO3 minus. Okay, so bahan kita start di kuprum dengan magnesium Mg12 ion magnesium. Okay, so step pertama sama, kita susun dulu inon daripada yang paling negatif hingga ke yang paling positif. Okay, cikgu dah susun dah. And then kita letakkan belah kiri ejen pengoksidaan, belah kanan adalah ejen penurunan. Lepas tu kita bulatkan. Okay, apa bahan kita? Bahan kita yang ada adalah Mg2+. And then bahan kita yang ada adalah CU. So sekarang ni tanggungjawab kita, kita kena identify Betul ke magnesium, ion magnesium ni layak jadi ejen pengoksidaan? Betul ke kuprum ni layak jadi ejen penurunan? Okey. So kalau kita ingat balik pada quick tips tadi tu, ejen pengoksidaan mestilah nilai inok dia kurang negatif. Tapi masalahnya nilai inok bagi ion magnesium kita adalah lebih negatif. So nilai inok ion magnesium lebih negatif daripada inok kuprum. Jadi ion magnesium ialah ejen pengoksidaan yang lemah. Kenapa dia ejen pengoksidaan pula? Sebab bila nilai inok dia negatif tadi, kita dah cakap bila inok negatif dia adalah ejen penurunan yang kuat.
So automatic dia adalah ejen pengoksidaannya, lemak berbanding ion buruk 2. Oleh itu ion magnesium sukar untuk menerima elektron. Maka ion magnesium tidak mengalami tindak balas penuh menerang. Okey. So bila tindak balas penurunan tidak berlaku, adakah tindak balas pengoksidaan berlaku? So kita kena check pula untuk kuku. Layak ke kuku menjadi ejen penurunan? Okay, quick tips tadi, ejen penurunan mestilah nilai positif dia nilai positif dia, nilai inode dia mesti lebih negatif atau kurang positif. Tapi masalah nilai kuprum kita ni adalah positif 34. So nilai inode kuprum lebih positif daripada nilai inode magnesium. Oleh itu kuprum ialah ejen penurunan yang lemah berbanding magnesium. Kuprum sukar membebaskan elektron untuk membentuk ion kuprum 2. Kuprum tidak mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, so bila tindak balas pengoksidaan tidak berlaku, tindak balas penurunan tidak berlaku, maka tindak balas ini adalah bukan tindak balas redox. Okey. Cikgu dah jam dah. Dah berapa kali dah ni rekod ni. Selesai. So sampai sini je cikgu ajar untuk hari ni. Nanti awak buka teks dekat dalam buku teks muka surat 26. Okey, ada uji tadi satu cikgu buat. Dan nanti cikgu akan uploadkan dia punya jawapan. Ingat pesan cikgu, awak mesti susun dulu. Mesti susun ikut tertib menaik, awak bulatkan bahan kita apa, and then baru awak tengok sama ada dia layak ataupun tidak jadi ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Kalau layak, barulah tidak boleh sebebar. Dan okey, itu saja. Sampai sini je. Terima kasih.